Guys, selamat kembali ke channel saya Puding Tarap. Hari ini saya akan masak satu resepi. Ya guys, mari guys. Hari ini saya akan masak satu resepi. Resepi bujang-bujang punya resepi lah. Oke. Okay. Ini jom tengok. Ini adalah ayam, sayap ayam. Ya, sayap ayam. Sayap ayam yang sudah kena cuci, kena putung dan kena bersedia untuk dimasak, ya. Bersedia untuk dimasak. Jadi hari ini saya memasak ayam goreng bersih puding tarap. Oke. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan ialah jom. Serbuk lada putih. Sedikit ajinomoto, serbuk kunyit, garam, dan tepung. Ya guys, kamera, okay, on kamera. Okay, mula-mula apa yang kita perlu buat? Ini ayam. Okay, apa yang kita perlu buat dengan ini ayam, guys? Ini ayam. Jom. Yuk guys, ada bulu lagi. Kita cabut bulu dia. Okay. Jadi mula-mula kita masukkan ini. Oh. Ini sebenarnya masakan bujang-bujang. Oke. Okay. Tengok sini. Masuk, masuk sedikit aja nih motor. Sedikit ini serbuk kunyit, coba. Ini tujuannya nih guys, tujuan ini guys untuk menambahkan aroma, ya, aroma dan warna lah guys, ya, betul. Oke, ini garam halus, satu sejuk begini saja lah. Oke, coba tuh. Tidak beli masin-masin. Dan yang paling last sekali, sama ada kamu mau tambah tepung kah tidak, itu pun boleh. Tapi untuk ini saya tambahkan tepung dalam kira banyak begini lah guys. Okay. Masukkan saja. Dan kalau kamu mau ini ayam lebih sedap, kamu boleh tambah telur. Tapi untuk resepi kali ini saya tidak mau letak telur sebab nanti bikin tebal. Jadi sama nih guys, tengok guys. Kita gaulkan misalnya saja ini ayam. Kalau kamu tidak berpuas hati dengan warna kuning dia macam ini, mau boleh tambah lagi nih. Tapi misalnya begini saja pun cukup sudah, bah. Oke. Okay. Cukup sudah. Dan saya rasa kita mau tambah sedikit lagi garam lah, guys. Oke. Okay. Ini garam, kita tambah lagi garam sedikit, lebih kurang jam nih, guys. Harap tidak masin lah. Oke. Okay. Jadi, guys, kita gaul kembali gini guys, pastikan tangan kamu ini bersih. Kalau kamu pakai tangan kiri pun boleh, kanan pun boleh, saya guna kanan lah. Oke, okay. Dari kamu saja, ya. Jangan lupa subscribe ya guys dan share. Oke, okay. Sebenarnya dulu saya tukang masak juga, sebelum buka simpung dalam dunia YouTube ini. Sebenarnya saya tukang masak, tapi disebabkan itu pergolakan ekonomi, jadi saya terpaksa buat banyak kerja. Ini guys, pastikan ayam kamu macam ini guys, ya, ya. Kamu biarkan dalam tempo 5 menit kah, 10 menit kah, 1 jam kah, itu dari kamu. Tapi kalau saya sekarang, saya tidak mau lama-lama. Ya guys, selamat kembali guys. Untuk kita menggoreng, kamu boleh gunakan minyak baru
ataupun minyak yang terpakai macam ini. Tapi saya guna minyak inilah. Dia masih okey lagi. Guys, kita masukkan minyak. Ah, gitu. Minyak, pastikan dia masak panas. Tengok sini. Tengok. Ah, pastikan minyak ini panas. Minyak sudah panas. Bolehlah kita kasih masuk satu persatu kita punya ayam. Kita kasih mandi dia gini. Gitu. Gitu. Gini. Nah, cukup lihat tuh. Eh, tidak, boleh lagi. Satu kali. Biar dia sempit. Tidak masalah juga kalau sempit pun, guys. Orang lagi suka nih kalau sempit-sempit begini. Ini, ini. Oke, ini apa kita mau buat? Ini kita buat sushi lah. Oke, guys. Untuk satu sebelah ini, satu bagian ini mungkin ambil masa 10 menit. Oke. Okay. Jadi kita jumpa lagi 10 menit selepas nih. Oke. Okay. Ayam. Ayam saya sedang digoreng, guys. Tengok. Inilah ayam goreng. Oke. Okay. Kita coba untuk terbalikkan dia, guys. Asyik, sini pula merah. Oke, okay, guys. Ambilkan ini sudip. Apa ini sudip? Jadi sama lah, perlahan-lahan kita terbalikkan dia. Oke, kita terbalikkan macam ini. Nah, macam itu, guys. Mau dekat lagi, guys, pun boleh. Nah, tengok, guys, ini ada darah-darah dia. Kenapa ini ayam ada darah? Biasa kalau kamu goreng kan ada keluar darah macam ini. Nah, kenapa? Kenapa ayam berdarah macam itu? Disebabkan ada urat yang putus. Nah, ada urat yang putus. Nah, bila urat yang putus dan apabila urat itu digoreng, dia akan mengeluarkan pendarahan. Nah, betul. Jadi jangan heranlah, gitu. Tidak apa-apa juga itu. Ada darah kah? Tidak darah kah? Bila dia kena goreng. Nah, bila dia kena goreng begini, dia hilang juga tuh. Nah, dia pandai hilang. Oke. Okay. Dia pandai. Pandai apa? Pandai apa? Pandai hilang. Ya, betul. Jadi begitulah, guys. Mengambil, kita akan mengambil masa dalam lebih kurang ada beberapa menit lagi sebelum kita makan ini ayam. Ayam goreng resepi puding karat. Ya, yeah. Kalau kamu suka memasak, guys, kamu boleh terus follow saya punya YouTube channel. Nah, betul, betul, guys. PKP. Sekarang ini masih lagi PKP. PKP apa? PKP. P. Ya. Yeah. Ya, yeah, inilah apa ini? Kamu nilai sendirilah apa itu. Ah, gitu. Oke. Okay. Lauk semela. Ya, yeah, guys, kalau kita mau makan
kita mesti ada dia punya air. Air dia ini. Nah, ini air berwarna hijau. Oke. Berwarna hijau. Mungkin ada yang nampak ini warna merah kah, warna biru kah, tapi sebenarnya ini air berwarna hijau. Ya, berperisa bobohan. Oke. Boleh diminum begini saja, tengok guys. Ya, betul-betul menyegarkan guys. Yo guys, sudah ada kita punya makanan di sini guys. Oke, kita ada apa? Ayam goreng di situ. Kita ada Maggi curry yang masih panas ini guys. Kita ada lebihan apa ikan masin. Dan kita yang paling penting di sini, kita ada nasi ya. Yeah. Jadi macam mana rasa dia nih guys? Bau harum. Jadi kita jumpa lagi di episode yang akan datang lah. Oke. Selamat mencoba resep ini. Dan yang paling penting, kamu coba. Terus tuh kamu post lah di mana-mana, Facebook kah. Oke, jangan lupa hashtag puding tarap ya, begitu. Oke, jadi sekarang saya mau makan dulu guys. Oke, kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Oke. Oke, sedap betul guys. Aduh. Sangat rangup guys, sangat keras ya, terbaik puding tarap, terbaik di Sabah.